kepanjangannya Mapek Marsono. Bukan. Stand-nya ini juga udah udah bengkong. Sonernya ini sangat cetang-cetang sekali ya posisinya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Adi Grabs channel, channel kesayangan kita semua. Kali ini saya mau review satu set drum saya sendiri. Drumnya itu dia. Drum ini mereknya Mapek Mars. Kepanjangannya Mapek Marsono, bukan Mapek Mars ya, Marsono itu lek saya. Mapek Mars ini generasi penerus dari Mapek M Birds. Mapek M Birds dan bentuknya lebih modern, lebih kekinian. Yang saya punya ini warnanya kebetulan putih, tapi nggak putih-putih apa ya, nggak putih susu, tapi putih agak kuning-kuning sedikit lah nih. Dan ini kayunya ini kayu birch sih, bahasa Jawanya apa ya, ramudeng apa, kayu birch itu apa, nggak tahu bahasa Jawanya. Kayu birch. Terus ini ring hoop-nya ini warnanya hitam, lak hitam semua. Nah, terus ini enggak putih rata gitu, atau finishingnya ini menggunakan vinil. Ini vinil ya, bukan cat. Nah, jadi ini sejenis kayak vinil itu. Jadi kayu terus dilapis vinil, biasanya kan wrapping atau cat langsung kayu. Sebenarnya saya lebih suka yang finishing yang langsung cat ke kayu, itu lebih seneng sih saya. Tapi kebetulan kalau Mapek Mars yang seri ini adanya yang finishingnya pakai vinil kayak ini ya. Jadi ini kayak ada serat-seratnya gitu. Nah, ini kayak ada serat-seratnya. Enggak mulus. Enggak gimana ya? Enggak halus gitu loh. Ini enggak halus, ada serat-seratnya. Tapi malah menambah kesan eksotis tersendiri ini. Mapek yang ini termasuk udah bentuknya udah kekinian, seperti drum-drum yang kekinian sekarang ini. Tomnya kecil-kecil, terus ceper pendek-pendek, terus modelnya udah pakai mounting system ya kan. Terus bass drum nggak ada ininya, bolongannya nggak ada, holdernya ada bolongan sih kecil, tapi yang ini yang pasti nggak ada holder, tempat dudukan holder itu nggak ada. Udah mounting system, gantung di stand. Terus konfigurasi ukurannya ini tom 1 ini pakai ukuran 10 in kali 7 in, diameter 10, bawah ini 7 in. Terus ini 12 kali 8 in, 12 8. Terus itu floor tom itu 16 kali 14 in. Snare drum 14 kali 6,5 inch. Terus bass drumnya ini 22 inch kali 18 inch, jadi cukup panjang sih, cukup panjang. Nah, Mapek Mars ini ada yang 6 piece, ada yang 5 piece.
Yang 6 piece itu floornya ada dua, floornya itu 14 sama 16 in. Kalau ini yang 5 piece floornya cuma satu, ukuran 16 in kali 14 tadi. Terus stand-stand ini juga, stand ini kayaknya ada dua jenis. Yang ada yang pakai stand warna hitam, yang warna hitam itu. Terus ini kalau yang ini pakai yang chrome. Tapi saya lebih suka yang warna chrome karena lebih gimana ya? Lebih eksotis. Wow. Lebih indah dipandang. Terus stand-nya ini juga udah apa ini? Udah bengkong. Nah, ini bengkong apa ya? Melengkung. Nah, ini dari sini kan gini. Nah, ini sini. Kayak apa ya? Modelnya kayak Tama superstar hyperdrive kayak gitu. Ya, keunggulannya Mapek ini sih harganya lebih terjangkau ya. Harganya lebih terjangkau. Mounting sistemnya ini juga udah bagus banget ini. Dilihat udah sangat bagus, maksudnya udah indah, kekinian banget, simpel. Nah, ini ya kan. Cakep. Ya kan. Nah, ini langsung menggantung di si stand-nya ini. Stand-nya ini udah boom semua. Cuman ini saya buat cetrek. Ini juga bisa buat boom. Kayak gini. Kita akan dorin dulu. Nah. Kayak gini. Nah, ini bisa buat boom. Nah, ini bisa boom. Yang sana juga boom. Ini juga boom, tinggal di setting kayak tadi. Nah. Terus dapat pedal bawaan Mapek. Ini kursinya juga kursi bawaan. Ini pedal bawaannya Mapek, single pedal itu. Lumayan bagus. Ya udah bagus itu, enggak lumayan lagi. Nah, kayak gitu. Bentuknya juga lumayan. Kebetulan ini headnya udah saya ganti sama Evans, apa itu, hidrolik, sama itu Evans G1, terus itu Remo Encore, ya yang masih asli, Mika Senar sama Mika Bastra masih original, belum saya ganti. Nah, untuk suara kita cek satu-satu. Bass drumnya seperti ini. Bass drumnya lebih apa ya, lebih ngedip kemungkinan. Nah, seperti ini. Senar. Terus ini tom 10. Tom 12 in. Floor 16. Senernya ini sangat cetang-cetang sekali ya posisinya. Attack. Suaranya bagus. Ya. Seperti itulah review Mapek Mars dari saya. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya dan selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, terus like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.